Hi, welcome to my channel. Hari ini aku nemenin anakku Cila ada acara kegiatan dari sekolahnya untuk mengunjungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Karena aku ada urusan dulu, jadi aku menyusul datangnya nggak bareng teman-teman sekolah Cila. Di sini aku lagi nanya ke bapak yang jaga resepsionis di mana anak-anak dari TK. Oke, makasih ya pak. Iya. Siapa yang mau jadi damkar? Ayo. Ini adalah kantor pusatnya yang ada di Pemda Cibinong. Kita naik lagi. Wow, it's really good. It's really nice office. Yes. Sangka ya aku jadi damkar wanita. Mau madamin apa aku? Madamin cintamu yang membara. Namanya siapa ya? Nama dia siapa? Siki. Oke, jadi di dalam ruangan ada Bapak Hermawan yang melakukan presentasi mengenai pemadam kebakaran di daerah Bogor. Beliau menjelaskan tentang bagaimana cara pemadam kebakaran memadamkan api jika terjadi bencana kebakaran dan juga mengajarkan kami lagu-lagu tentang pemadam kebakaran. Seperti ini contohnya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca. Kalau ada gempa, ke tempat terbuka. Satu, dua, tiga. Minggir kong, pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ketabrak. Minggir kong. Bu, kemarin di sekarang roda hujan gak? Enggak. Ini kan tegur, kan kering. Kode sih. Baik, berikutnya. Tambah kering ya? Bu, gak usah, Bu, gak usah repot. Bu, kita punya anda, Bu. Ya, kenapa? Kayaknya kan juga harus ya? Enggak, sama emang begini, emang muka harus dikasih hari. Kenapa, Bu? Katanya Bapak mau akuan. Terus? Kebetulan bawa akuan ini dingin nih. Enggak, malu lah. Sama kan biasanya dibukain. Oke, ya Allah. Bukain ini, Pak, nih. Bismillah ya, Pak. Tangannya ribet ini. Kami dibukain biasanya digini. Baik, Bu, terima kasih ya. Iya, Pak. Ibu udah cantik, baik, rajin menabung. Bu, saya doakan biar anaknya tambah banyak, Bu. Eh, jangan yo. Dong. Serius. Emang gak mau anaknya banyak? Gak mau. Anaknya yang ada dua ribu apa? Jangan sampai. Jangan solihah, anak pintar. Saya doain biar kepanjangan anak mau. Gak mau. Rezekinya banyak mau pak. Nah, adik-adik yang di ruangan ini semoga ibu-ibunya rezekinya banyak, sehat selalu, umurnya panjang, begitu bu ya. Satu lagi saya akan yang terpenting semoga ditambah lagi uang belajarnya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan lagi. Nah, aku paling suka nih yang cosplay kostum kayak gini. Nggak cosplay sih, ini emang bener kostumnya pemadam kebakaran. Nah, kalau yang model seperti ini, katanya ini yang tahan panas. Ada lagi yang tahan api, yang warnanya silver. Wow. Gagah nggak? Tinggi nggak badannya? Tinggi. Pahlawan nih sudah mengabdi 13 tahun. Berat keseluruhan APD ini, jaket ini beratnya 13 kilo.
Bayangin, bapak selama 13 tahun pakai ini. Lu bapak tinggi seperti bagaimana badannya? Karena sering menggunakan ini badannya jadi pendek. Tapi agak manis sedikit. Percaya gak? Ya. Percaya gak? Ada-ada percaya gak? Mau main air gak? Bilang percaya ke bapak. Bapak dulu pernah tinggi percaya gak? Ya. Oh, tepuk tangan dong. Ini yang merah ini namanya apa? Helm. Bentar, helm ini bukan helm sembarangan, helmnya kuat. Ketika pemadam masuk ke ruangan, rumah terbakar, nggak tahu mah ada genteng jatuh, dia menimpa kepala pemadam. Kepalanya tidak akan terluka karena helmnya kuat. Percaya nggak helm ini kuat? Mau dibuktiin nggak? Tapi janji ya, jangan ditiru di rumah dan di sekolah. Janji? Janji! Janji dulu, janji? Janji! Bapak akan pukul pakai ini. Janji ya, jangan ditiru ya. Satu, dua, tiga. Sakit nggak, Pak? Nggak sakit. Sakit nggak? Nggak sakit, kuat ya. Nih, kalau kencang mana nih? Satu, dua, tiga. Tepuk tangan dong. Nih, satu, dua, tiga. Lama makan dulu. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Sekarang kita tes sepatu ibu guru. Boleh nggak sepatu ibu guru kita tes? Boleh nggak? Kalau sepatu ibu sama tadi mau namanya bu? Ibu Nika Hermawan, coba sepatu ini. Jangan dong, Pak. Punya apa? Nggak punya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Bisa nonton ya. Bisa nonton sih. Atraksinya keren banget ya. Udah nonton, if you like this video please like and subscribe, bye.